Anda menyaksikan Top Stories Prime Time Berita 1 TV, saya Veronica Moniaga. Wacana relokasi kawasan prostitusi Kalijodo mulai disosialisasikan kepada warga. Sosialisasi dilakukan dengan cara membagikan surat pemberitahuan yang ditempel di depan bangunan. Pemprov DKI Jakarta nantinya akan memberikan penawaran rumah susun serta alih profesi bagi warga penghuni Kalijodo. Jembatan yang menghubungkan dua dusun di Desa Barurejo, Kecamatan Siliragung, Banyuwangi, Jawa Timur, ambrol diterjang banjir. Akibatnya ratusan warga desa terisolir. Badai salju menyebabkan kecelakaan yang melibatkan lebih dari 50 kendaraan hingga menewaskan 3 orang di Fredericksburg, negara bagian Pennsylvania, Amerika Serikat. Hingga kini lebih dari 70 orang dirawat di berbagai rumah sakit akibat kecelakaan tersebut. Berita 1 News Channel dapat disaksikan lewat live streaming di berita1.tv dan First Media Go.